Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Nightmare Side Ardan Radio Insan Muda. Tanpa terasa sudah seminggu berlalu. Bagaimana kabar kamu di malam Jumat ini? Sudah siap untuk kembali bermimpi buruk? Salah satu penyebab mengapa kita manusia dapat melihat dan berinteraksi dengan mereka, makhluk halus, adalah saat kita berada pada frekuensi yang sama. Saat seperti apakah frekuensi itu bisa bertemu? Kondisi lelah, melamun, dan juga kosong. Hindarilah ketiga hal tersebut apabila kamu ingin terus mengikuti rangkaian Nightmare Side Ardan Radio ini sampai akhir nanti. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Untuk malam Jumat ini, tiga cerita yang akan kami bagi adalah kisah tentang angkot misterius di sekitaran Jalan Babakan Siliwangi. Sebuah wahana rumah hantu di sebuah event kampus, dan cerita tentang hantu tanpa kepala. Ada baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dahulu agar semuanya berjalan lancar dan tak ada satu hal buruk pun terjadi. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
pernah dengar mitos tentang wahana rumah hantu. Konon, jika kita masuk ke dalam wahana permainan rumah hantu, kita dilarang untuk menghitung jumlah hantunya. Alasannya, karena mungkin saja ada makhluk halus yang sebenarnya juga sedang ikut menakut-nakuti, sehingga jika kita hitung jumlah hantunya akan bertambah. Sialnya, aku sama sekali tidak tahu akan larangan ini. Ketika baru masuk kuliah dulu, pada saat itu aku ikut menjadi hantu dalam sebuah wahana rumah hantu. Dan hal tersebut membuatku mengalami sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Ceritaku berawal ketika aku mendaftar jadi staf pembantu umum pada sebuah event di kampusku. Event itu dibuka untuk umum dan bisa dibilang punya nama karena sudah diselenggarakan turun-temurun dari angkatan terdahulu. Dan sudah menjadi tradisi juga untuk fakultas kami membuat wahana rumah hantu. Karena peminatnya selalu banyak dan ramai. Rumah hantu itu dibuat di ruang auditorium fakultas kami. Ruang auditorium itu cukup besar, kira-kira setengah lapangan basket. Sehari sebelum event dimulai, kursi dan meja di ruangan auditorium sudah menghilang dan berganti dengan sekat-sekat yang berbentuk labirin. Sekat-sekat itu ada yang terbuat dari triplex dan ada juga yang cuma sebatas kain putih yang digantung dengan tali. Foto-foto juga sudah dipindahkan dan diganti dengan hiasan-hiasan menyeramkan yang mendukung tema. Singkat cerita, seluruh persiapan sudah fix. Dan hari ini adalah hari pelaksanaan event kampus kami. Beberapa jam sebelum acara, koordinator bidang acara datang terburu-buru dan melapor kepada koordinator divisiku kalau dia kekurangan orang untuk menjadi hantu di wahana rumah hantu. Karena kebutuhannya adalah hantu wanita, maka koordinator bidang acara itu menunjukku yang memiliki rambut panjang untuk dijadikan sosok hantu di film Ju-on, film horor Asia yang legenda.
sesuai dengan tema wahana rumah hantu tahun ini yang mengangkat tema hantu Jepang. Aku langsung mengikuti kakak koordinator itu ke ruang make up. Setengah jam kemudian, mukaku sudah tampak sangat menyeramkan. Setelah itu, aku langsung menuju ke wahana rumah hantu yang telah siap untuk dibuka. Aku ditempatkan di pos terakhir. Karena sudah diset sedemikian rupa, mau tak mau aku harus masuk melalui pintu depan, pintu masuk utama rumah hantu ini. Selama perjalanan menuju posku, aku iseng menghitung jumlah hantu yang ada di situ. Total jumlahnya ada 12. Dan itu sudah termasuk aku. Tugasku menakut-nakuti pengunjung dengan merangkak mendekati pengunjung secara tiba-tiba dan membuat mereka ketakutan dan histeris. Posku terdapat di dekat pintu keluar sekaligus menjadi pos terakhir. Sekat yang gelap dan hanya diterangi oleh lampu cempor memang membuat posku ini terasa lebih angker dan horor dibanding yang lain. Tepat jam 11 siang rumah hantu dibuka. Ternyata menakut-nakuti orang adalah pekerjaan yang menyenangkan. Pikirku bahagia. Walaupun hanya sebentar belajar akting menakut-nakuti dari kakak koordinator tadi, aku rasa aku berhasil melakukan improvisasi dengan baik. Karena para pengunjung yang datang kepadaku semuanya berteriak sambil lari terbirit-birit. Mungkin karena terlalu asik menakuti pengunjung, aku jadi tidak memperhatikan waktu dan sekelilingku. Saat aku sadar, aku melihat di belakangku sudah ada sosok seorang perempuan berpakaian serba merah. Berambut hitam panjang. Padahal sebelumnya tidak ada siapa-siapa di sana. Aku bingung. Aku rasa aku mendengar kata-kata kakak tadi dengan jelas, bahwa aku adalah hantu terakhir. Tiba-tiba ada satu peran hantu lagi di belakangku. Perempuan itu mukanya putih, pucat dan murung. Pandangannya lurus ke depan, menatap udara kosong di belakangku. Ingat, tadi aku melihatnya berada di dalam ruangan make up. Ia berdiri
berdiri menyendiri di sudut ruangan. Aku terus memperhatikannya, berharap ia menyadari keherananku akan keberadaan dia. Aku memutuskan untuk menegurnya. Tempat kamu emang di sini? Tanyaku padanya. Dia tidak menjawab. Aku berjalan mendekatinya. Bukannya gimana-gimana, tapi aku gak mau diomelin Kak Saski loh. Ini tempat aku. Tempat kamu di mana? Ia menoleh perlahan ke arahku. Tiba-tiba matanya melotot. Sambil berkata, "Aku sudah dari dulu ada di sini." Dengan suara bisikan dan tatapan yang menyeramkan, mendadak pula aku bisa mencium wangi bunga melati dengan jelas, disusul dengan bulu kuduku yang tiba-tiba terasa berdiri. Panjang, aku langsung coba beranjak keluar dari rumah hantu ini. Tapi ia berdiri persis menghalangi pintu keluar. Dan tiba-tiba, astaga, ia tertawa dengan sangat menyeramkan. Perlahan, dia mulai melangkahkan kakinya. Makin lama, makin dekat. Tak tahu kenapa nyaliku ciut. Dan aku mendadak tak bisa bergerak. Aku diam terpaku. Perempuan berbaju merah itu terus mendekatiku. Pula dia mengangkat tangannya dan berusaha mencekikku sambil berbisik marah tepat di samping telingaku. Ini tempat aku. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pergi jauh dari sini. Aku coba meronta dan berteriak minta tolong, tapi sia-sia. Badanku lemas dan suaraku mendadak hilang. Aku makin menangis sejadinya. Aku pasrah. Kepalaku seperti berputar. Nafasku sesak karena cengkeraman tangan perempuan itu semakin kuat dan tubuhku mulai melemas. Pandanganku semakin kabur. Kali ini tiba-tiba
Muncul sosok anak kecil dengan tubuh yang hitam seperti terbakar. Seorang kakek-kakek dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan, aku melihat sosok perempuan dengan jubah putih penuh bercak darah sedang menyeret badannya di lantai. Mereka semua pelan-pelan mulai mendekatiku. Apa ini? Ya Tuhan, tolong aku. Aku tak ingat apa-apa lagi setelah itu. Bangun di ruangan make up. Seluruh pemeran hantu dan panitia wahana rumah hantu ada di situ. Rupanya wahana rumah hantu itu diistirahatkan setelah dua orang pengunjung menemukan aku pingsan di dekat pintu keluar. Saat aku terbangun, aku sempat terkaget. Di sekelilingku, teman-temanku masih bermake up ala hantu. Aku sempat menjerit kencang saat aku bangun karena kaget. Tapi kemudian aku ditenangkan oleh salah seorang seniorku. Dan aku diberi minuman yang sudah dibacakan doa sebelumnya. Belum sempat aku selesai minum, tiba-tiba angin bertiup kencang sekali di dalam ruangan make up. Disusul dengan teriakan salah seorang temanku yang masih dengan kostum hantu dan bermakeup hantu. Dia tiba-tiba menjerit. Dia kemudian berteriak-teriak. Tapi suaranya bukan suara temanku. Suara yang terdengar keluar dari mulutnya sekarang adalah suara perempuan setengah baya yang berulang-ulang mengucap kalimat. Ini tempat aku. Pergi kamu dari sini. Pergi. Pergi jauh dari sini. Sosok temanku itu bergerak mendekatiku. Dia berusaha mencekik leherku. Teman-temanku yang lain hanya diam karena terkaget. Aku sempat dicekik oleh temanku yang kesurupan ini. Bukannya malah membantuku. Temanku satu persatu mundur teratur karena takut. Aku yang ingin berteriak tapi tak bisa.
makin lama makin lemas. Bangun lagi untuk kedua kalinya. Kurasakan sakit di leherku. Sekarang di sekelilingku makin banyak orang. Tapi sekarang aku melihat ada laki-laki setengah baya sedang memegang tanganku. Matanya tertutup dan mulutnya kumat-kamit membaca doa. Sekarang kurasakan pundakku panas sekali. Tapi makin lama makin hilang. Badanku terasa lemas sekali. Kemudian datang Sally sahabatku, membawakan segelas air putih dan memberikannya kepadaku. Disitulah aku diterangkan oleh temanku kalau bapak-bapak yang ada di sebelahku ini adalah salah satu penjaga gedung fakultasku. Dan memang tadi salah seorang temanku kesurupan. Dia kesurupan roh salah satu penunggu gedung ini. Ia berkata bahwa di fakultas kami memang ada penunggunya. Sosoknya adalah seorang perempuan berbaju merah. Ia memang cukup sering menampakkan diri di sekitar kampus. Tapi ia paling sering terlihat di ruang auditorium. Beberapa orang yang berada di ruangan mengiyakan cerita itu. Sementara beberapa lainnya sepertinya belum tahu karena terlihat ketakutan. Bapak itu kemudian meneruskan ceritanya. Sosok penunggu itu mengarah. Kegiatan yang dilakukan di auditorium itu mengganggunya. Dari situlah akhirnya wahana rumah hantu tidak diteruskan. Dan untuk kegiatan selanjutnya, wahana tersebut dipindahkan lokasinya.
mungkin kamu tidak akan percaya dengan kejadian yang menimpaku ini. Kalau bukan kamu sendiri yang mengalaminya secara langsung. Sekali lagi, percaya tidak percaya, terserah pada kamu yang mendengarkannya. Kejadian ini terjadi pada malam aku pulang dari latihan futsal. Aku sangat menyukai olahraga sepak bola. Tidak hanya sekedar menontonnya, tapi juga memainkannya. Makanya, di tengah kesibukanku pun, aku selalu menyempatkan diri untuk futsal. Kebiasaan ini sudah aku lakukan sejak lulus SMA dengan teman-teman satu SMA-ku. Biasanya, kami bermain di sebuah rental penyewaan lapangan futsal di daerah Antapani. Namun, sampai peristiwa ini terjadi 6 bulan yang lalu, aku tidak lagi merasa tenang ketika pulang bermain futsal. Seperti biasa, kami menyudahi permainan kami pukul 12 malam. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 12:30 malam, setelah selesai membereskan diri dan ngobrol-ngobrol, kami pun bubar. Biasanya aku selalu pulang dengan Oki, sahabatku, karena rumah kami memang berdekatan. Tapi malam itu, karena Oki ada urusan lain, aku hanya di-drop olehnya sampai di daerah Simpang Dago. Dari situ, aku akan naik angkot untuk sampai rumahku di daerah Ciroyom. Kondisi Simpang Dago malam itu cukup sepi. Sudah tak banyak mobil lalu lalang. Aku berdiri di dekat pertigaan di depan sebuah apartemen dan menunggu angkot. Aku tahu pasti ada angkot jurusan Ciroyom yang pasti melintas. Tapi aku agak pesimis akan ada yang cepat melintas. Tak berapa lama aku menunggu. Samar-samar, saat aku melihat ke arah sebelah kiri, ada sebuah angkot berwarna hijau dengan strip warna orange. Aneh. Perasaan aku tidak melihat angkot itu melewatiku. Hampir pusing. Aku senang karena ternyata ada angkot yang ketemu di situ.
langsung mendekati angkot tersebut tanpa pikir panjang. Angkot itu terlihat gelap di dalamnya, seperti tidak ada lampu. Kuperhatikan catnya, sudah agak pudar, banyak goresan, dan penyok di badannya. Ketika sudah dekat, kulihat angkot tersebut hanya berisi 3 orang penumpang. Tak ambil pusing, aku pun langsung naik ke dalam angkot. Awalnya aku pesimis kalau angkot tersebut akan langsung jalan, karena aku berpikir angkot tersebut masih lama akan ngetem di sini. Dan ternyata aku terkejut. Di luar dugaan, supir angkot langsung menginjak gas begitu aku duduk, dan angkot pun berjalan.